Baru-baru saja dunia maya digemparkan dengan kejadian viral tentang seorang pengemudi mobil yang dihentikan oleh aparat karena diduga telah melanggar marka garis lurus. Kejadian tersebut terjadi di depan Kompleks Royal Plaza Surabaya Jalan Ahmad Yani Surabaya. Kronologis kejadian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Oktober tahun 2017 sekitar jam 3 sore itu dimulai ketika pengemudi yang bernama Dedi Setiawan melintas dari arah Sidoarjo menuju Sutos melewati Jalan Ahmad Yani. Sesampainya di depan Royal Plaza, pengemudi masuk pada lajur kanan yang biasanya digunakan untuk arah putar balik sekaligus untuk arah naik ke flyover Mayangkara. Pengemudi nampak bingung melihat adanya barrier yang memisahkan lajur di depannya yang terkesan nampak bahwa lajur tersebut hanya untuk putar balik. Seketika pengemudi memutuskan untuk pindah ke lajur kiri untuk menghindari barrier. Namun naas di depan sudah menunggu aparat yang akhirnya menghentikan kendaraannya. Menurut aparat, pengemudi bersalah karena seharusnya tidak boleh pindah lajur sebab ada marka garis lurus. Pengemudi pun merasa tidak bersalah sebab memang marka garis lurus di tempat itu terlihat memudar dan tidak didukung dengan rambu-rambu yang jelas. Aparat pun menegaskan bahwa rambu-rambu sudah jelas dan menyuruh pengemudi untuk melihat rekaman ulang CCTV pada saat persidangan. Karena pengemudi sudah melengkapi kendaraannya dengan kamera, maka pengemudi pun menawarkan untuk melihat rekaman di kamera kendaraannya untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Mendengar hal tersebut, aparat pun merasa hal ini tidak perlu diperpanjang lagi. Pengemudi pun diperbolehkan melanjutkan perjalanannya. Tidak sampai di situ. Melalui akun Facebooknya yang bernama Kodok Merah, pengemudi itu mengupload video rekaman perjalanannya ke halaman Facebook salah satu radio di Surabaya. Video tersebut langsung menjadi viral di media sosial. Banyak netizen yang merespon positif video tersebut. Dalam waktu 5 jam video tersebut sudah dilihat lebih dari 80 ribu orang dan dibagikan sebanyak lebih dari 2.000 kali. Begitu viralnya dan banyak yang merespon positif, maka pihak terkait pun merespon dengan menata ulang rambu-rambu di tempat itu pada keesokan harinya. Mengutip dari sumber Radio Suara Surabaya, menurut Kasat Lantas Polrestabes Surabaya, AKBP Ade Wiranegara Siregar mengatakan bahwa itu bukan garis putus-putus. Itu garis lurus. Hanya saja agak pudar saat akan menyambung barrier. Seakan kompak dengan Kasat Lantas Ruben Rico, Kepala Bidang Lalu Lintas di Sub Surabaya juga mengatakan bahwa itu garis solid yang ada transisi garis putus-putus. Memang ada pergeseran posisi barrier sehingga garis putus-putus itu seperti tampak ada celah. Tapi pindah lajur itu tidak boleh. Kami akan merapikan rambunya. Namun apapun yang dikatakan oleh pihak terkait, nampaknya komentar-komentar dari netizen hampir semuanya mengatakan pernah berurusan dengan aparat di tempat itu. Hal itu karena rambu-rambu yang membingungkan. Hingga berita ini ditayangkan, video tersebut sudah ditonton lebih dari 700 ribu orang dan dibagikan lebih dari 11 ribu kali. Berikut video aslinya yang sudah mendapatkan persetujuan dari pemiliknya.